pengakuan iman bagi singles. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kau beri aku kemenangan dan Kau besarkan hatiku. Aku berseru kepada Tuhan dari bukitnya yang suci, Ia menjawab aku. Hanya satu yang kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, untuk merasakan kebaikan Tuhan dan mohon bimbingannya. Berharaplah kepada Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Jangan gelisah karena orang jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat salah. Sebab mereka segera hilang seperti rumput dan layu seperti tanaman hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri itu dan berlakulah setia. Carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berharaplah kepadanya. Ia akan menolongmu. Aku menyerahkan kekhawatiranku kepada Tuhan. Maka Ia akan menopang aku. Sebab orang jujur tidak dibiarkannya dikalahkan. Kata Tuhan, orang yang mencintai aku akan kuselamatkan, yang mengakui aku akan kulindungi. Kalau ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Di waktu kesesakan, aku akan menolong dia. Dia akan kuluputkan dan kuberi kehormatan. Dia akan kupuaskan dengan umur panjang dan kuselamatkan. Beginilah kata Tuhan, akulah yang menjadikan dan membentuk engkau. Jangan takut, engkau pasti kuselamatkan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Engkau mengarungi air, aku akan menyertai engkau. Engkau tak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Bila melalui api, engkau tak akan hangus. Percobaan-percobaan berat tak akan mencelakakan engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, penyelamatmu. Kuasa Tuhan yang maha tinggi ada padaku. Ia memilih dan mengutus aku untuk membawa kabar baik kepada orang miskin dan menyembuhkan orang yang remuk hatinya. Untuk mengumumkan kepada orang tahanan bahwa mereka segera dibebaskan dan kepada orang-orang dalam penjara bahwa mereka akan dilepaskan. Ia mengutus aku untuk memberitakan bahwa sudah tiba saatnya Tuhan menyelamatkan, untuk menghibur semua yang berduka cita dan membalas musuh-musuh mereka. Untuk memberi kegembiraan dan sukacita kepada orang yang bersedih dan berkabung. Untuk mengubah kesedihan mereka menjadi lagu pujian. Mereka akan seperti pohon yang ditanam Tuhan sendiri. Mereka akan melakukan yang baik dan benar, sehingga Tuhan diagungkan. Pada waktu itu, aku akan menari dengan bersuka hati. Orang tua dan orang muda sama-sama berbahagia, sebab Tuhan akan menghibur kami. Dukaku Dia ubah menjadi kesukaan. Kesedihan Dia ubah menjadi kebahagiaan. Aku ajarkan semua orang mentaati semua yang sudah Yesus perintahkan kepadaku, dan mengingat Yesus akan selalu menyertai aku sampai akhir zaman. Tetapi kalau aku mengharapkan sesuatu yang belum aku lihat, maka aku menunggunya dengan sabar. Aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepada Allah, sebab Ia mempedulikanku.